Tanggal tua, di hari buruh, kita masak apa yang bisa dimakan di kebon? Susah payah. Mari kita eksekusi. Ditambahkan daun ketela yang petik di kebun juga. Jantung pisangnya diiris-diiris, lalu direndam dulu sama garam biar gak hitam. Siapkan kuah santan yang sudah diberi bumbu gulai. Jantung pisang dan daun ketelanya yang sudah dicuci bersih, direbus dulu sampai empuk. Kalau sudah empuk, kita tiriskan dahulu. Nunggu kuah santannya mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan rebusannya tadi. Masukkan semua sampai penuh satu wajan. Lalu dimasak sambil diaduk-aduk hingga matang. Kebetulan peliharaan ayam kampung baru bertelur. Kita tambahkan telur ayam kampung biar spesial. Koreksi rasanya, tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa biar makin mantap. Sudah mateng guys, mari kita tawarkan ke tetangga dan teman-teman. Siapa saja yang mau? Alhamdulillah, ada yang mau. Mari kita antar ke rumahnya. Bagi-baginya, behind scene. Terima kasih sudah menonton.